bagi kami yang penting bahwa Jakarta ini rakyat kebanyakan membutuhkan perhatian khusus. Khususnya mereka yang kecil, yang lemah, yang datang ke Jakarta untuk mendapatkan kehidupan lebih baik. Yang tinggal di kota ini untuk lebih sejahtera. Fokus saya di sana, bukan pada proses-proses politik-politik itu. Saat ini lebih penting buat saya ngomongin soal kampung bayam daripada ngomong siapa wakil. Karena proses politik penyusunan partai-partai pengusung masih berjalan. Bagus itu bagus ya. Mendoakan semua calon yang terbaik ya. Terima kasih. Oleh karena eh, saat ini PD Perjuangan membutuhkan kerjasama politik dengan partai-partai politik -partai lain, tadi dalam pembicaraan informal, saya juga sudah sampaikan dengan Pak Mohamed Iskandar, kemungkinan kita akan melakukan kerjasama politik masuk di dalam Pilkada DKI Jakarta. Kalau kemungkinan PKB mengusung eh, Pak Anies Baswedan sebagai calon eh, gubernur DKI Jakarta, maka ketika kerjasama kami dengan PKB direalisasi dalam Pilkada Jakarta, sangat mungkin pembicaraan mengenai kerjasama politik mengenai calon yang diusung dari PKB, nama Pak Anies Baswedan, bicarakan dengan calon yang mungkin akan kami usung dari PDIP.

Selamat malam pemirsa, dua bulan menuju pendaftaran calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2024 khususnya dalam Pilgub Jakarta. Dinamika politik mulai menghangat. Kita tahu meskipun bukan berstatus lagi sebagai ibu kota, namun perebutan kursi Jakarta 1 bisa dibilang masih seksi. Ada sejumlah nama yang masuk dalam bursa, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Putra Bungsu dari Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, masuk dalam bursa pilgub Jakarta. Bagaimana Kans dari ketiga tokoh tersebut bertarung dalam perebutan kursi Jakarta 1 dan bagaimana pula konfigurasi partai politik? Apakah akan sama konfigurasinya dalam pilpres 2024 dengan pilkada serentak 2024? Itu yang akan kami bahas dalam catatan demokrasi malam hari ini bersama saya Gina Vita dan tentunya saya tidak sendiri. Kita juga ditemani oleh teman-teman mahasiswa. Kita boleh minta tepuk tangannya. Ini dari mahasiswa Universitas Nasional Prodi Hubungan Internasional. Terima kasih banyak. Kita juga sudah kehadiran dari sejumlah narasumber. Kita sapa terlebih dahulu. Dari yang sebelah sini ada politisi PD Perjuangan, Bang Gilbert Simanjuntak. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada analis politik, Mas Adi Pretno. Terima kasih juga sudah hadir. Politisi Partai Golkar, Bang Idrus Marham. Terima kasih juga Bang Idrus sudah hadir. Kemudian ada Mas Uki, politisi PSI. Dan yang terakhir ada Bang Habibur Rahman, politisi Partai Gerindra. Seperti janji saya di awal tadi, mungkin kita akan bahas lebih dahulu, kita menuju ke Mas Adi. Mas Adi, kalau kita lihat ya, konfigurasi partai politik dalam Pilpres 2024 ini, peta pertarungannya apakah akan sama dalam Pilkada Serentak, khususnya di Jakarta? Ya, saya kira ada kecenderungan Pilkada Jakarta ini semacam big match, tanding ulang yang mengkloning konfigurasi politik dalam Pilpres yaitu kubu oposisi dan kubu penguasa. Nah kubu penguasa per hari ini kecenderungannya itu ingin mengusung Ridwan Kamil untuk bertanding di Jakarta. Gerindra misalnya sudah definitif mengumumkan tertarik untuk mengusung Ridwan Kamil, disusul oleh PAN, bahkan Projo di situ, yang saya kira sebagai instrumen-instrumen yang bisa diukur betapa memang kawan-kawan yang terkabung dalam KIM itu intensinya untuk memajukan di Tuan Kamil okay. dan pada saat yang bersamaan misalnya ada Anies Baswedan yang kita sebut sebagai antitesa dari kekuasaan politik hari ini hmm. yang sudah secara definitif diusung oleh PKB kemungkinan besar akan segera bergabung PDIP dan PKS dan sangat mungkin juga Nasdem ada di dalamnya ini kan yang tampak di permukaan okay. tapi sayangnya Vita saya Mencatat sejumlah anomali dalam pilkada Jakarta. Kenapa anomali? Pertama, anomalinya itu ini Anies turun kelas, terus terang ini adalah calon presiden, kemudian tanding ulang di Pilgub, secara grade politiknya, ini turun menurut saya. Ini Oke. kan yang sebenarnya menimbulkan begitu banyak resistensi belakangan. Pilpres aja kalah, gimana Pilgub? Oke, Mas Adi, sebelum kita bahas soal nanti detail pertokohnya, kita yang fokus dulu kok. Tadi kan Mas Adi menyampaikan bahwa ini rematch antara oposisi dan juga penguasa. Apakah artinya dalam Pilkada Serentak di tahun ini, khususnya di Jakarta, apakah preferensi politik atau pilihan politik dari Pak Jokowi ini sudah pasti akan berbeda dengan Partai pengusung ya waktu itu, PDI Perjuangan misalnya. Ya itu sudah aku yakin kok. PDIP dan Pak Jokowi udah nggak bisa lagi dikait-kaitkan. Sudah lama wassalam kok. Dan ada kecenderungan misalnya. Kenapa PDIP itu tertarik misalnya untuk membangun koalisi dengan Anies Baswedan. Karena di kubu penguasa di Tuan Kamil ada sentuhan Pak Jokowi dan sangat mungkin nanti di kemudian hari Oke. RK itu pendampingnya adalah Mas Kaisang Oke. ini yang sepertinya mendebalkan satu keyakinan di mana ada Pak Jokowi intensi politiknya ada di situ maka sepanjang itu juga haram bagi PDIP untuk menjadi bagian dari koalisi Oke. ini yang akan terulang mbak ya itu akan terulang lagi kita menuju ke Bang Gilbert akan ada preferensi politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan juga PD Perjuangan tanggapan dari PD Perjuangan seperti apa Bang Gilbert baik makasih saya kira bukan sesuatu yang aneh kalau hal itu terjadi ya, dan bukan berasal dari PD Perjuangan bahwa kemudian berbeda sepanjang kemudian rakyat yang diuntungkan tentu tidak ada masalah asal jangan kemudian merubah peraturan demi kepentingan pribadi kalau buat itu buat PD haram hukumnya bukan kerjasama dengan orangnya tetapi haram hukumnya buat PD Perjuangan membuat sesuatu yang ilegal secara legal. Oke, okay. ya. tapi. Tapi artinya PDI Perjuangan tidak masalah kalau preferensi politik dari Pak Jokowi ini berbeda dengan PD Perjuangan. Tidak masalah Dan, soal itu. Kita tidak masalah sepanjang kepentingan rakyat yang makan dan Oke. itu memang dari dulu sih KPD Jangan jangankan sekarang orde baru saja kita puluhan tahun ada di luar kok. Oke. Dan bukan barang haram kita anggap itu. Demokrasi itu kan masalah perbedaan. Hmm. Bahwa kemudian kita berbeda ya wajar-wajar saja. Bahwa kemudian siapa yang kemudian dipilih rakyat itu yang menjadi penting. Oke, baik. Kita menuju ke Bang Habib Jakarta. Jawabnya sekarang apa nanti? Ya, sekarang iklan, silakan. sekarang. Sekarang dong, masa oh, Masalah nanti. Biasa begitu. Iya. <laughs> Jebakan. Ya. Jadi begini saya pikir ini masih ada waktu dua bulan, situasinya masih dinamis, ya. Belum ada yang bisa memastikan uh, konfigurasinya siapa melawan siapa, karena masing-masing kedua sisi misalnya tadi katakan, dikatakan, didefinisikan oposisi, didefinisikan penguasa, di tempat masing-masing juga belum jelas calonnya. Apakah misalnya uh, Anies pasti didukung oleh partai-partai ya, yang disebut oposisi? Finalnya, misalnya Pak Ridwan Kamil akan dicalonkan, uh, apa, didaftarkan ya, pencalonannya termasuk oleh Gerindra. Kan partai Gerindra tidak bisa secara sendiri memutuskan lalu mendaftarkan. Ini ada semacam tekad dalam setiap pilkada semaksimal mungkin kita ini uh, bicaranya dengan Kim dulu, okay. ya teman-teman Kim, ya. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan berbicara dengan teman-teman yang tadinya tidak tergabung dalam uh, koalisi Indonesia Maju. Nah, okay. karena itu kami enggak bisa uh, prematur ya, bahwa kemungkinannya akan seperti ini ya, hmm. karena kami ini kan bicara harus ada pertanggungjawabannya ya. Oke, okay. okay, tapi begini, Bang Habib, sebelum kita bicara soal tokoh ya, tadi kan Bang Habib juga menyampaikan ada komunikasi yang dibangun koalisi Indonesia Maju. Apakah yeah. juga? Presiden Jokowi apa pak? Presiden pak Presiden Prabowo? Jokowi. Oh. Kan yang masih menjabat Pak Jokowi. Iya iya enggak. maksud. Kadang-kadang uh, yeah. kalau kita bicara presiden juga. Iya. Kan? Yeah. Jadi presiden terpilih. Yeah. Iya gimana Bang yeah. Habib? Ada komunikasi ya, juga dengan dong. Pak Jokowi? Pasti dong dengan kedua tokoh tersebut. Saya pikir dua tokoh utama kami ya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya eh, semua pasti kita saling diskusi lah. Oke okay. jadi artinya nanti siapapun tokoh yang akan diusung. oleh... Kita makan musyawarah yeah. ya kan. Jadi. Semua yang akan kami sepakati tentu berdasarkan musyawarah. Oke, berdasarkan iya, kalau langsung ke kita bahas dulu soal tadi konfigurasinya, konfigurasi, rematch konfigurasi. antara oposisi Oke, dan okay. juga penguasa. Siap, siap. Jadi, kalau misalnya PSI ingin mengusung seseorang atau paslon, ini ada tiga variabel yang harus kita lihat. Yang pertama itu adalah akseptabilitas atau penerimaan publik terhadap si calon, ya, yang di mana ini. Uh, parameternya atau titik ukurnya itu adalah elektabilitas yang dari waktu ke waktu bisa saja berubah. Hmm. Ya, yang kedua adalah uh, kredibilitasi calon tersebut dan yang ketiga itu adalah uh, kapasitas berbicara kapasitas kita melihat apa yang pernah dia lakukan ya sepanjang karirnya di politik riwayat karirnya lah di politik itu variabel yang pertama udah tiga sub variabel ya lalu variabel yang kedua adalah kecocokan atau compatibility uh, si calon tersebut dengan DNA PSI yaitu anti korupsi dan juga anti-intoleransi, apakah si bakal calon tersebut pernah, misalnya, ya, terindikasi ke, atau tersangka, ditersangkakan kah soal kasus korupsi, atau Oke. pernah, ya, uh, kami nilai, ya, menjadi motor atau penggerak, Oke. ya, pembangun sekat-sekat di antara rakyat Indonesia berbasiskan saran, misalnya kayak gitu. Hmm. Nah, ini yang ketiga yang, yang Mbak Gina tanyakan tadi adalah, apakah konfigurasinya akan sesuai? dengan uh, peta politik nasional. Yeah. Jadi PSI adalah partai yang menggagas ya, uh, koalisi permanen, koalisi Indonesia Maju. Jadi koal yang kami maksud dengan koalisi permanen ini bukan hanya soal waktunya yang permanen, mm -hmm. tapi juga perkoalisiannya ini turun sampai ke tingkat pilkada. Oke, okay. okay, kalau misalnya di banyak daerah ya konfigurasi politiknya itu berbeda dengan Konfigurasi nasional, oke. Okay. Okay. Tapi kalau kita berbicara DKI Jakarta, tentunya ini adalah uh, miniatur ya hmm. dari peta politik nasional. Dan kita sudah punya pengalaman ya ketika uh, pemerintah pusat ya hmm. uh, kebijakannya mengarahkan untuk ke kanan, kemudian yeah. pemerintah daerah di DKI yang merupakan rumahnya pemerintah pusat kebijakannya ke kiri, nah ini sesuatu yang apa namanya yang yang, yang membuat rakyat itu menjadi semakin sulit lah. Jadi e bagi kami di PSI ya e kekompakan dan soliditas koalisi Indonesia Maju ini patut menjadi salah satu pertimbangan paling utama untuk menentukan siapa yang akan terpilih. Oke, jadi potensi besar riba antara oposisi dan juga penguasa nanti. Saya akan tanyakan ke Bang Idrus soal potensi RK, tapi jawabnya nanti, Bang. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Sabar, tunggu. Oke, okay. tadi Mas Adi menyampaikan bahwa dalam pilkada serentak 2024 ini akan ada rematch antara partai politik penguasa dan juga oposisi. Kita menuju ke Bang Idrus. Ini kan sempat digadang-gadang nama Ridwan Kamil, ini kan sempat mencuat ya Bang Idrus ya. Bahkan teman-teman Gerindra juga sempat menyampaikan hal demikian. Ini Golkar, apakah sudah menentukan sikap soal nama Ridwan Kamil yang akan diusung atau gimana Bang Idrus? Penentuan satu calon itu adalah akhir dari sebuah proses ya. Okay. Karena itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang konstruksi berpikir di dalam memposisikan pilkada ini sebagai bagian integral dari pemerintahan yang ada di ke depan. Ini yang pertama adalah sukses pencalonan. Itulah yang kemarin kita ada Prabowo dengan Gibran. Sukses Golkar pada waktu itu munasnya menentukan Pak Erlangga, tetapi Pak Erlangga menghilaskan korban dan Golkar juga demi, untuk pasangan ini. Kemudian yang kedua sukses, pemenangan. Dan ini pun sudah dilakukan. Partai Golkar, dari dukungan masyarakat yang diberikan ke Partai Golkar, 75% diantaranya itu adalah mendukung Prabowo, okay. Ibran. Ini yang kedua. Nah yang ketiga adalah, bagaimana sukses kepemimpinan. Nah kalau kita bicara tentang sukses kepemimpinan, maka sebenarnya persoalan dasar kita ada pada sistem. Mas Adi, ini sebagai guru-guru apa, sebagai dukun politik ini. Sistem presidensial dengan multipartai itu menyebabkan kekuasaan terbagi baik secara horizontal maupun secara vertikal. Okay. Itu yang dikatakan tadi, Mas Uki. Jadi presidennya itu dari Gerindra, boleh jadi gubernurnya dari PDIP, hmm. ya Mas Gibar, kemudian bisa jadi dari partai-partai lain, yang beda. Dan apalagi sampai ke kabupaten. Okay. nah ini sebagai akibat daripada ini adalah maka hampir dapat dipastikan bahwa efektivitas ya pemerintahan di semua lini itu tidak bisa jalan okay. kenapa karena di sini ada perbedaan kita bicara tentang visi kita bicara tentang ideologi kita bicara ada macam-macam dan lain-lain sebagainya Nah, oleh karena itu maka dalam rangka untuk meluruskan ini semua sambil juga kita ancang-ancang bagaimana kita menata mendaftar terhadap sistem ketatanegaraan. Oke, jadi artinya belum menentukan sikap sejauh ini nah, karena ada berbagai macam pertimbangan Bank, tadi, kolgar, Bang Idrus? Itu pasti akan berpikir bagaimana sukses kepemimpinan. Okay. Sukses kepemimpinan maka konsolidasi Kim mutlak harus dilakukan di suatu sisi, tapi di sisi lain juga harus ada kepastian kemenangan setiap pertarungan politik okay. yang kita lakukan di semua tingkatan. Oke. Okay. Jadi di sini solid tetapi tidak menang berarti di sini yang salah, tidak efektif. Oke. Okay. Dan oleh karena itu kalau misalkan nanti ada kesepakatan di sini bahwa ini ini kita dari Golkar terus terang ya. aja sampai pada hari ini belum kita putuskan kenapa karena kita dari Golkar dalam menentukan itu tetap mengacu kepada sistem yang ada sistem Golkar bagaimana dari bawah okay. dan dari bawah sekarang sudah jalan dari mulai daripada keca dari bawah dari masyarakat okay. kemudian bagaimana di kabupaten kemudian bagaimana di provinsi kemudian pusat melakukan penelitian okay. survei hasil survei nanti kita combine di sini bagaimana dan di sini nanti ada penjelasan, ada narasi, ya yang bisa kita okay. dasar untuk menentukan ini dan okay. itu menjadi dasar. Ya. Itu untuk jadi menarik. artinya Golkar masih tetap menginginkan ya udah Ridwan Kamil maju aja di Jawa Barat, ini kan Jawa Barat juga Bukan basis Golkar atau juga. atau gimana? Bukan begitu. Oke, okay. jadi gimana? sekali lagi saya katakan tadi Kim harus solid dalam rangka untuk menjamin efektivitas pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Dan oleh okay. karena itu maka mestinya atau sejatinya Ya, pemerintahan dari pusat ini harus berapa persen okay. ke bawah itu menjamin. Jadi, ya. gubernurnya berapa harus dimenangkan? Kabupaten kota berapa harus dimenangkan? Dengan demikian maka seluruh program-program pusat Visi misi yang tergambarkan oleh okay. Prabowo Gibran sudah dapat berjalan? Dengan ya, bang Idul. Tapi pertanyaan saya belum terjawab. Soal tadi teman-teman Gerindra kan sempat menyampaikan kalau Ridwan Kamil maju aja lah di Jakarta, so, gitu. Teman-teman Gerindra menyampaikan. Oh, nah itu... itu kenapa? Karena itu dalam rangka implementasi bagaimana Kim ini bisa solid. Oke. Okay. Tetapi tentu nanti di dalam pertemuan yang kita lakukan itu ada narasinya. Kenapa? Karena kita ingin menang. Karena di sini bukan hanya sekedar mencalonkan. Oke. Okay. Kita tidak mau jadi calon, tapi kita ingin calon jadi. Oke, gitu loh. Jadi, Ridwan Kamil tidak mau hanya jadi calon, tapi ingin jadi calon jadi di DKI Jakarta. Misalkan, nah, bagaimana caranya? Harus ada alasannya, harus ada narasinya, dan lain-lain sebagainya. Oke, nah, tetapi yang saya ingin katakan adalah sistem ini, ya, Mas Adi, Mas Giber, ini yang perlu kita tata sebenarnya. Jadi sistem presidensial multipartai menyebabkan kekuasaan terbagi dan akibatnya efektivitas pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Oke, baik kita menuju ke Bang Habib sebelum ke Mas Adi. Bang Habib, soal nama RKN kan sempat muncul dari teman-teman Gerindra ya untuk maju di Jakarta. Itu gimana Bang Habib? Iya, kami menyerap aspirasi uh, hmm. yang ada di konstituen kami terutama Ayo. ya, ada um, banyak nama ya ada beberapa nama ada Mas Budi ada Mbak Rahayu Saraswati ada yeah. juga Pak Ridwan Kamil nah, itu yang disampaikan uh, oleh ketua harian kami Pak mm -hmm. Sufmi Dasko, Pak Dasko beberapa yeah. waktu yang lalu yeah. tapi tentu kita harus memahami pengambilan keputusan terkait pencalonan ini kan uh, apa berjenjang ya kan yeah. pertama ya situasi yang harus diperhitungkan adalah bahwa memang kami tidak memiliki Uh, jumlah kursi untuk memutuskan sendiri. Ya. Karena itu siapapun calon yang akan kami dukung, apakah Ridwan Kamil atau siapa saja, harus berbicara dengan partai-partai politik yang lain. Hmm. ya Ya uh, kalau misalnya ada aspirasi soal Ridwan Kamil di Jakarta, kita akui itu memang banyak. Aspirasi ya, itu banyak. Aspirasi. Tapi ketika Pak Dasko menyampaikan itu ke publik, apakah sudah komunikasi dengan Partai Golkar? Nah, itu dalam konteks komunikasi justru. Oke. Okay. Itu salah satu bentuk komunikasi, ya okay. bahwa memang di Gerindra di apa konstituen Gerindra muncul nama tersebut. Oke. Di konstituen Gerindra muncul nama tersebut. Okay. Muncul nama tersebut. Ya. Tapi sebelum maksud saya begini, sebelum menyampaikan itu ke media, sudah sempat berbincang secara informal belum ke Partai pasti, Golkar pasti. bahwa akan maju nih RK Bukan. di Jakarta gitu? Enggak kan itu kan belum diputuskan ya. apa namanya uh, keputusan terkait okay. pilkada ini kan ketika didaftarkan dengan dokumen KPU tersebut okay. ya dan itu enggak bisa satu partai okay. itu itu kita kita ulangi lagi. Ya. Jadi namanya komunikasi bukan hanya menjelang pilkada, Pak. Okay. Komunikasi terus berjalan ya uh, sejak yeah. pemilu kemarin enggak pernah berhenti sampai okay. hari ini gitu. Oke, okay. baik kita Mas Adi. Mas Adi kalau Bang Habib menyampaikan bahwa potensi soal RK tadi tapi kan Bang Idrus menyampaikan masih menata sistem dulu, bahasanya seperti itulah. Apa yang bisa ditangkap dari dua pernyataan itu? Ya saya kira memang ini bagian dari komunikasi, ya, ya. komunikasi ya, ya. politik ya. 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 Sebentar, jadi, Bang jadi menata sistem di sini adalah dari bawah. Oke. Okay. Jadi kita dari bawah dan Saudara Dr. Aceh sebagai Ketua Partai Golkar di Jawa Barat tentu ya. akan juga me informasinya seperti apa. Okay. Dan oleh karena itu DPP di dalam rapatnya terakhir itu akan melakukan survei dan itu nanti dijadikan dasar. Kita akan coba kombain. Okay. Bagaimana aspirasi dari bawah dari Jawa Barat dari DKI Jakarta dan setelah itu kita baca pemetaan yang ada okay. dan uh, ini jadi ada di situ. Iya, yeah, yeah, masih. Nah, apalagi ini kan masih dua bulan okay. kita akan lihat. Tetapi sekali lagi. Oke. Okay. Apa yang disampaikan oleh Mas Habib dari Gerindra kemudian dari PC oleh Uki itu kan kita sudah hampir sama di sini bahwa ya. bagaimana Kim ini solid tidak Oke, hanya baik. di pusat, tapi juga di bawah. Ya kita tangkap poinnya Bang Idrus, ya. kita berikan kesempatan yang sama ya. Mas Adi silahkan, apa yang, apa yang bisa kita baca dari dua pernyataan tadi itu? Kalau saya sederhana, kenapa nama Ridwan Kamil yang menguat dari Kim bukan nama-nama lain? Karena kalau kita usur berdasarkan survei-survei yang kuantitatif, hmm. maka sosok yang relatif kompetitif bisa menyaingi Anies Baswedan di Jakarta hanyalah Ridwan Kamil dari okay. Kebukim. Itulah yang tadi saya sebutkan di awal. Ada sejumlah anomali sebenarnya dalam pilkada. Partai sebesar Gerindra pemenang pilpres ini justru menyorongkan nama kader partai Golkar bukan nama kader internal Gerindra. Okay. Dulu saya senang dan hmm. sangat mengapresiasi ketika kawan-kawan Gerindra itu memunculkan nama Budi Juan Dono. Hmm. Itu artinya apa? Gerindra sebagai partai pemenang pilpres akan mengeluarkan kader terbaiknya. Okay. Kalaupun toh bukan Budi Juan Dono, mungkin Gerindra punya mantan apa namanya wakil gubernur okay. Pak Riza Patria yang saya kira di survei juga muncul. Okay. Yang ingin saya katakan adalah, ini yang kemudian disebut oleh Bang Idrus, dalam satu kesatuan sistem dalam Kim, okay. siapapun yang diputuskan, itu tentu domain empat partai, tentu yeah. berkomunikasi dengan Jokowi, yang at the end of the day-nya siapa yang akan diusung. Okay. Karena... Saya kalau mau jujur sebenarnya, melihat kecenderungan rata-rata secara umum, Golkar itu sepertinya lebih tertarik untuk memajukan di Tuan Kamil di Jawa Barat ketimbang di Jakarta. Oke. Di Tuan Kamil di Jawa Barat. Tadi yang Barat, saya tanyakan Bang Nyaris tak ada lawan tanding yang sepadan. Bahkan ada yang nyebut merem aja, Ridwan Kamil di Jawa Barat bisa menang. Beda ceritanya di Jakarta, butuh kerja keras, melawan Anies yang mantan petahana, dan okay. per hari ini juga cukup kuat. Ini yang kemudian menjadi tarikan-tarikan, bagaimana koalisi di Kim sekalipun itu belum satu nama terhadap Ridwan Kamil. Okay. saya beberapa waktu yang lalu mengusulkan, kalau pun toh deadlock, misalnya Ridwan Kamil mentok maju di Jawa Barat harus muncul opsi yang lain yang dimunculkan dari Kim untuk melawan Anies Baswedan sebut saja nama Kaisang ini hmm. ketumnya UKI menarik bagi saya okay. Kaisang sudah cukup umur untuk maju dalam pilgub Jakarta bukan okay. hanya calon wakil gubernur okay. ibarat orang pakai baju ini kekecilan bajunya ya, Mas Adi. ketua umum partai anak presiden hanya calon wakil gubernur okay. Mas Adi saya oh, sangat mendukung PSI ya. itu kalau mengusung Kaisang calon gubernur melawan okay. Anies Baswedan, ya, kalau ya. Ridwan Kamil mentok, ini oke, kan opsi -opsi nah, kalau ini gini, tapi kan sebelum kita soal membahas soal Mas Kaisang, ya, tapi soal Ridwan Kamil ini, kalau misalnya deadlock, adakah kemudian titik temu untuk bisa memecahkan deadlock itu? Kalau menurut Mas Adi, ada titik oke. temunya, ketua umum -ketemu partai? Oke, Jadi, kalau maju situasi seperti kita, apa yang pada akhirnya Rituan bisa mencairkan Kamil, deadlock Apakah itu? Di Jakarta dan di Jawa Barat ini sangat tergantung kesepakatan ketua umum, ketua umum partai. Disitulah kemudian Tuan Kamil harus merelakan. Pilihan politiknya, apakah di Jawa Barat dan Jakarta. Dalam konteks itulah, saya kira sekalipun Golkar punya otonomisasi memajukan Ridwan eh. Kamil di Jawa Barat, tapi tarikan nafas KIM ini akan menjadi faktor determinan. Kalau memang diminta di Jakarta, tak ada pilihan lain bagi Ridwan Kamil harus mengambil amanah itu. Oke, baik nanti saya akan dalami. Kita menuju ke Mas Dede. Soal tadi sudah disinggung oleh Mas Adi soal potensi Mas Kaisang bisa maju di Pilgub Jakarta, itu gimana? Ya, kita nggak boleh terburu-buru lah ya. Artinya kayak begini, walaupun kami sama sekali nggak terlibat ya terkait dengan menggugat PKPU di MA, kami juga nggak terlibat di persidangan. Lalu ketika putusan MA tersebut sudah diputuskan, kami juga nggak terlibat sama sekali. Lalu ketika misalnya mengkonversi putusan MA tersebut menjadi PKPU, juga stakeholdernya bukan kami. Kami nggak tahu apakah ini kemudian langsung bisa menjadi PKPU atau dia harus merevisi undang-undang dulu. Saya nggak tahu, dan ini bukan menjadi concern kami karena Mas Kaisang sendiri sedang sibuk memimpin penjaringan nama-nama untuk maju di pilkada melalui PSI di seluruh Indonesia. Oke, jadi tapi belum memang adalah sikap, sebuah konsekuensi logis. Adalah sebuah konsekuensi logis apabila kemudian putusan MA ini menjadi PKPU. Artinya, sudah terkonversi, ya. Artinya, ruang untuk Mas Kaisang itu terbuka. Ini adalah sebuah konsekuensi logis. Oke. Tapi begini, saat ini PSI boro-boro ya sudah memutuskan untuk memajukan Mas Kaisang. Ya, kami membahasnya di rapat DPP saja belum pernah. Ya, apalagi sudah merencanakannya, apalagi sudah memutuskannya. Gitu. Jadi yang mau saya katakan adalah untuk Mas Kaisang maju digadang-gadang gitu ya. Ini kan sebenarnya munculnya nggak dari kami dulu pernah di Bekasi ya kota Bekasi munculnya dari relawan Prabowo Gibran lalu pernah juga di Surabaya lalu kawan-kawan Gerindra ya di Kabupaten Sleman bahkan pernah uh, ingin memajukan nama uh, Mbak Erina uh, istri dari untuk uh, kami Mas Kaisang Oke. jadi kami menghargai kami merasa terhormat bahwa kader kami, ya ketum kami, ya itu diperhitungkan di uh, pilkada kali ini, okay. ya. Tapi setiap partai memiliki prosesnya masing-masing. Bahkan gini, di PSI kami masih menunggu rekom dari PSI DKI Jakarta, DPW. Okay. Dan ini sampai sekarang belum ada, ya. Dan kami tidak pernah yeah. mendesak DPW PSI DKI Jakarta untuk terburu-buru. Oke, okay. tapi bu. begini, PSI kan punya delapan kursi tuh di Jakarta, ya. Ini akan mengusung kadernya sendiri atau enggak? Singkat. Ya, oke. Okay. Sebelum kita jeda. Uh, PSI bertekad dengan kami memiliki delapan kursi di Jakarta. Dengan kami berada di lima besar DPRD DKI Jakarta, hmm? kami bertekad untuk mengusung kader kami sendiri untuk maju okay. di grup DKI Jakarta. Mengusung kader sendiri apakah Mas Kaisang atau enggak? Ini belum tentu. Oke, okay, belum ya. tentu ya. Nanti kita okay. lihat prosesnya Nanti ya. kita minta tanggapan dari Bang Gilbert tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Kita menuju ke Bang Gilbert. Tadi disampaikan oleh Mas Uki, ya, bagaimana kemudian potensi Mas Kaisang ini maju di Pilgub Jakarta, tanggapan dari PD Perjuangan. Bang Gilbert, saya kira itu diwujudkan saja. Begitu, jangan kemudian cuma wacana, karena kita juga berharap bahwa hal-hal seperti ini bukan kemudian saya berharap sekali gitu loh, biar masyarakat bisa menilai. Karena tadi juga disebutkan oleh Mas Uki dari PSI bahwa PSI itu. Anti korupsi dan intoleransi. Cuman saya menunggu kenapa tidak anti nepotisme juga begitu? Yeah. Karena saya melihat bahwa kalau itu diwujudkan menjadi cagup yang atau cagwawagup benaran, saya ingin melihat dampaknya di masyarakat seperti apa. Karena kita juga berharap secara ilmiah kita bisa mengukur ini menjadi sebuah pemahaman baru, karena kan ilmu-ilmu sosial begini ini menarik untuk dicermati, saya sudah menjadi post-factum. Hmm. Nah, saya melihat bahwa kalau ini kemudian bisa terjadi nepo baby di mahkamah keluarga dan juga di mahkamah anak untuk kemudian usia, kenapa kemudian kita tidak coba wujudkan ini menjadi calon yang sesungguhnya untuk okay. kemudian kita sama-sama menilai apa yang terjadi di masyarakat. Oke, okay, bagaimana melihat ini hanya sebuah wacana atau bagaimana? Ya, selama belum didaftarkan kan masih wacana. Oke, okay. nah kita Jadi, tanya, daftarkan saja. Oke, okay. nah gimana itu? Mas Uki, ini ya. potensi Mas Kaisang maju nih hanya sebagai wacana tes the water aja, atau gimana? Iya, balik lagi ya, bahwa seluruh proses yang terjadi di Mahkamah Agung itu, Mas Kaisang dan PSI itu tidak terlibat sama sekali, bahkan penggugat itu dari Partai Garuda, di mana... Kami di PSI itu tidak pernah berkomunikasi, kecuali ketika kami berkomunikasi soal pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya, karena kami berada di satu koalisi. Oke. Tapi terkait dengan gugatan Partai Garuda tersebut, kami tidak pernah berkomunikasi sama sekali satu kali pun itu catatan yang pertama ya bahwa kemudian ada konsekuensi logis ya dari putusan tersebut yang membuka ruang untuk mas kaisang itu sesuatu yang tidak dapat kami hindari tapi yang satu hal yang pasti begini apakah putusan ma tersebut kemudian uh, menjadi pkpu tadi kan saya sudah katakan bahwa ada Okay. Uh, prosesnya, proses yang pertama, yeah. misalnya yang saya tidak tahu persis, ya, apakah dia langsung ke PKPU. Nah, ini okay. berarti yang menjadi stakeholdernya adalah KPU, bukan mm. kami. Okay. Apakah kemudian? Uh, ada undang-undang yang harus direvisi kami juga nggak tahu ya. Apabila memang jalannya adalah ini, maka ini adalah kawan-kawan fraksi di DPR RI yang punya uh, gawean. Justru kalau okay. mereka kalau ditanya yeah. siapa yang punya kepentingan yang bisa mengotak-atik ini, ini bukan kami. Okay. Kurang lebih sih seperti itu ya. Okay. Jadi soal didaftarkan atau tidak didaftarkan, uh. ya nurut nurut menjaring nama-nama potensial di seluruh Indonesia dan sampai ya. dengan saat ini nama Mas Kaisang belum ada ya yes, di bursa internal PSI sendiri. Belum ada di bursa internal PSI. Belum Tapi ada. kalau kita mendengarkan pernyataan dari Ketua Umum anda, Mas Uki, Mas Kaisang kan sempat menyampaikan ke publik bahwa siap untuk maju. Ketika ya. doorstop itu ditanyakan, apakah Mas Kaisang akan maju atau menanggapi ya menanggapi ya. apa yang sudah disampaikan oleh Ketua PKB DKI yaitu Sbiala Ilyas. tentang Mas Kaisang, yang namanya disebutkan ketika Mas Anies itu dideklarasikan, kami akan menjalankan itu. Ini semua masih jauh, okay. artinya kalau saya boleh berpantun sedikit ya, okay. pinjam tol majunya Mas Kaisang, panggil Gilbert. Ya, tentu internal mereka kita tidak campuri, dan bahwa kemudian yeah. dikatakan tidak ada pendaftaran. Segala macam ini kita bicara politik. Saya kira ada beberapa juga teman yang sudah uh, karatan, ya. Bahwa di dalam politik kita tidak pernah menemukan hitam putih, tetapi kemudian kita bisa merasakan baunya, kita bisa merasakan warnanya tanpa terlihat. Itu melalui insting, melalui informasi terbatas, dan segala macam. Apakah kemudian keputusan itu berjalan sebegitu saja tanpa campur tangan tenaga atau power yang begitu luar biasa? Siapa yang bisa merubah MA? Bayangkan bisa berubah pendaftaran, berubah menjadi pelantikan, di mana-mana masuk SD pun bukan usia lulus yang di cantumkan tapi usia pendaftaran Oke. bagaimana bisa calon wakil gubernur calon gubernur usia pelantikan usia lulus yang didaftarkan ini saya kira ini mahasiswa juga mempunyai logika yang tidak bisa kita rubah karena mereka ada juga kalangan intelektual mereka yang menjadi pangsa pasar untuk isu ini apakah mereka menerima hal seperti itu apakah mereka mempunyai juga legitimasi untuk mendapatkan Oke. itu seandainya mereka bukan anak seorang petinggi ini sesuatu hal yang kemudian kita mesti lihat okay. bahwa kemudian dikatakan kami ini tidak ini segala macam. Sekali lagi politik itu tidak pernah hitam putih, yeah. tetapi kita bisa meraba rasakan, kita bisa mencium baunya, aromanya. Ta tapi dengan putusan MA ini, dengan putusan MA ini, PDI Perjuangan meyakini nggak bahwa Mas Kaisang ini akan melenggang di Jakarta satu? Saya tidak dalam posisi itu karena belum di dapangan yang sama. Ini kan. Pertama-tama bereskan dulu landasannya, okay. oh, kemudian kapalnya mau landing atau yeah. tidak, tapi yang penting landasannya sudah dibikin segala macam. Kita semua tahu okay. lah dalam hal begini nih, politik itu juga buat para mahasiswa, ya seperti itulah kondisinya. Tetapi okay. kemudian insting kita akan terbentuk dengan kita sering diskusi, mendengar okay. senior, kemudian juga membaca keadaan. Itu dibentuk, tidak ada ilmu di dalam politik yang berasal dari buku. Oke, okay. nah tadi kalau bagai menyampaikan soal bahwa ya, ini kan masih wacana ya, tapi landasan sudah terbentuk. Tapi kan ini ada suara dari teman-teman uh, DKI Jakarta, khusus uh, di Jakarta ya, khususnya dari PKB yang mengusulkan, "Ya udah dipasangkan aja, misalnya Mas Anies sama Kaisa." Nah, itu gimana PDIP melihatnya? Kemarin juga diskusi itu ada, iya. dan saya hadir di situ. Waktu kemudian teman dari PKB ditanyakan juru bicaranya. kata mereka itu seloroh. Jadi saya juga susah menanggapi karena itu masih seloroh dari Pak Hasbi, Ketua okay. DPW DKI. Kalau diwujudkan baru di sini saatnya kita kemudian berada di lapangan yang sama. Kalau cuma di awang-awang menunggu tanggal 27 Agustus pendaftaran, semua menjadi sumir, menjadi semacam wacana. Tapi tetapi kalau, tetapi kalau misalnya perjadian menerima atau enggak PDI Perjuangan? Kan ini kita berandai-andai. Kita tidak dalam posisi menerima atau tidak. Kita dalam posisi kita ada di lapangan yang sama. Mari okay. bertarung. Oke, okay, ada di lapangan sama dan mari bertarung. Oke, okay, kita menuju ke Mas Adi lagi. Mas Adi, kalau kita melihat ini kan perspektif dari partai politik ini belum ada yang mengambil sikap secara jelas ya. Ini semua masih ada di tataran teman-teman di Jakarta, mulai dari PKB kemudian PD Perjuangan. Belum ada yang secara firm di tingkat DPP. Ini psikologis dari partai yang diusung, strategi politiknya seperti itu atau gimana Mas Adi melihatnya? Ya saya kira ini semacam beauty contest sebenarnya. Bagaimana untuk menyonding para kandidat ke publik. Kenapa muncul nama Anies Baswedan, tiba-tiba hmm. diusulkan oleh PKB. Saya membayangkan yang mengumumkan Anies sebagai calon itu PKS kalau tidak Nasdem ya. Karena memang jauh-jauh hari dua partai ini sangat tertarik untuk mengusung Anies Baswedan. Saya memahami di antara begitu banyak keraguan partai-partai di luar kubu Prabowo dan Gibran ini, PKB lah yang kemudian pas nama Anies. Ini kan sebenarnya untuk memberikan kepastian, sangat mungkin Anies itu minimal sudah dapat separuh tiket untuk maju dalam Pilgub, kan tinggal ini ditawarkan ke partai yang mau gabung, PDIP kah, PKS kah, Nasdem kah tertarik tidak untuk bergabung. Kan begitu, jelasnya menjulang, kalau persoalan kinerja, rekam jejak, itu debatnya bisa Empat puluh hari nggak kelar-kelar itu cerita. <laughs> okay. panjang ceritanya karena banyak juga bolong-bolong yang harus disampaikan secara terbuka. Yang ingin saya tegaskan, kalau Anies itu tidak memiliki elektabilitas kuat, tidak mungkin akan diusung oleh PKB. Begitupun dengan partai-partai lain nggak tertarik. Dalam konteks itulah, kemudian saya memahami ketika Kim itu menyodorkan nama Rituan Kamil okay. karena Rituan Kamil, nah yang secara rasional diyakini mampu ya. bersaing secara sehat dan kompetitif melawan Anies Baswedan. Cuma judi Jawa Barat yang menurut kalkulasi Bang Idrus itu rasa-rasanya tanpa mendahului kendak Tuhan kok gampang untuk menang di Jawa Barat. Oke. Okay. Oleh karena ya. itu saya memang agak sedikit provokatif. Kalau okay. oh, ini deadlock, RK nggak mau di Jakarta harus ada second plan okay. yang dimunculkan dari Kim. Satu-satunya sosok yang menurut saya bisa bersaing dengan Anis adalah Kaisang Pangarap. Oke, okay. baik. Di, bukan yang lain. Oke, okay, kita ke Bang Idrus tadi kan Mas Adi sempat menyampaikan ya Bang Idrus ya ada deadlock nih antara Gerindra dan juga Golkar soal pengusungan dari Ridwan Kamil. Saya kira Itu belum, betul belum, belum deadlock. ini kan dalam sebuah proses dan kita okay. katakan bahwa kita ingin Kim ini solid ya. untuk memastikan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran berhasil, hmm. ya sukses dari pusat sampai ke bawah dan agar supaya berhasil di bawah ini maka pilkada ke depan ini kita harus menang lebih besar. Oke. Okay. Ya, ini itu. Nah, salah satu di antaranya adalah survei. Itulah sebabnya satu dua minggu ini ya, saya tadi masih bilang dia akan keluar survei dan tentu kita umumkan dan itu okay. nanti menjadi bagian daripada dasar untuk menentukan di dalam kesepakatan Kim. Okay. Ya, yang kita itu dan juga tentu okay. Ridwan Kamil misalkan ke Jakarta Ya komitmen kita bersama sebagai anggota Kim ini untuk memastikan bahwa mesin politik kita jalan. Ya caleg-caleg kita yang kemarin yang sudah terpilih itu juga bisa jalan. Okay. Untuk memastikan karena untuk memenangkan sebuah pertarungan politik itu tidak hanya sekedar satu pihak okay. tetapi yeah. harus secara kolektif kita jalan. Ya yeah. silakan Bang Habib langsung ditanggapi tadi pernyataan dari Bang Idrus soal tadi nah. ada deadlock antara Partai Gerindra Gil dan Anda membantah ini. juga Bang Habib tadi kan Mas Adi yang menyampaikan itu. Jadi sudah bolak-balik nih Mbak Vita bicaranya. Apa Ini yang saya sampaikan disampaikan tadi. juga dengan Bang Idrus hal yang sama sebetulnya ya bahwa prosesnya sedang berjalan ya nah, tunggu saja nanti putusannya bulan Agustus. Nanti kita tunggu ya sampai Agustus. Silakan singkat. Sebenarnya mau bertanya nih kepada teman-teman Bang Idrus, Mas Uki sama Pak Habib, kapan kemudian batas usia dinolkan begitu loh? Karena udah okay. beredar foto-foto anak yang dibagikan di sekolah nih. Oke. Okay. Saya nggak ngerti ini maksud pertanyaannya apa ya. Kalau Anda bicara soal putusan Mahkamah Agung. Taruhlah judicial review. Saya harus menanggapi karena Anda sudah keterlaluan dari tadi. Ya. Jadi kita ini dejavu. Kalau Anda bilang dejavu, saya dejavu juga. Dejavu kejadian ketika ada putusan MK. Anda serang rame-rame, Anda bunyi rame-rame, Anda fitnah rame-rame, secara politik rakyat sudah menghukum Anda dan rekan-rekan Anda. Hancur kalian. Cuma dapat 16 persen. Secara hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, berbagai putusan, 3-4 putusan, ya termasuk putusan yang terakhir, Bapak sengketa Pilpres, dinyatakan tuduhan-tuduhan tersebut tidak terbukti. Sekarang Anda ingin ulangi lagi, katakan tadi um, bertarung di ring yang sama, enggak apa-apa, Silahkan rakyat yang menilai, ya. Jadi gini, aduh, ya, Anda okay. tadi katakan adik-adik mahasiswa, sejarah membuktikan generasi milenial, okay. Gen Z, telah menentukan pilihan. Mereka tidak bisa dimanipulasi dengan narasi-narasi penuh fitnah, ya, narasi-narasi penuh tuduhan yang memang nggak pernah terbukti. Silakan mereka memilih, gitu loh. Oke, okay, oke okay, baik. Kita boleh tepuk tangan. Ya, ini sebetulnya kita tidak membahas soal itu. Kita bicara soal konfigurasi partai politiknya ya. Kita bahas soal boleh, konfigurasi. Keterlaluan, keterlaluan. Gak apa-apa. Kita, kita kan diskusi okay. enggak apa-apa. tanggap-tanggap Tanggapi okay, saja. Ini, kita biar kita fokus. Kita, kita enggak takut berdiskusi. Bagus. Ini kan okay. nanti iya, iya. teman-teman semua. Okay. Saya, saya, saya tuh agak bingung ya. So, sebentar, sebentar. Ya. Enggak apa-apa. Saya, saya mesti luruskan dulu. Saya tidak menyerang pribadi sehingga saya juga betul. tidak Saya betul. juga enggak menyerang pribadi kok enggak tapi pertanyaan saya tidak Anda pertanyaan Anda Seben menurut nah, saya keterlaluan. Saya tidak keterlaluan Anda yang kurang baca Saya media. Bisa, bisa Anda tidak baca nah, media saya 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 keterlaluan bicara. Anda Oke, yang anda tidak baca media, gua, Anda tidak berkaca, tidak tahu gitu loh. Anda tidak punya sejarah. Sudah terjadi, media, Anda hancur, anda gitu kan? Oke. Yang baik. pertama, yang kedua, kita akan menggarisbawahi. Karena ini. Oke, enggak enggak. Kita 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 bahasnya soal konfigurasi partai politik di Pilkada Serentak 2024 ya. Nanti apakah akan ada tokoh, -tokoh ini, apa -apa. baru yang juga akan diusung oleh partai politik? Gak kita apa -apa. akan bahas saat lagi gak untuk menjelaskan. Jangan dikira kita takut diskusi. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Waspadalah kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit, jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dokter Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. 7. Khasiat dokter Pillow Mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit Membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher Menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher Melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher Meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang, dan meningkatkan hormon endorfin. Dr. Pillow, solusi bantal terapi terbaik. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala. Kini hadir solusinya, Zeus Mini Bike. Berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat, diantaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung, melatih otot kaki dan tangan, melancarkan metabolisme tubuh, membuang racun atau detox dengan berkeringat, melancarkan peredaran darah, meningkatkan kebugaran dan imunitas, meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik. Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia, orang yang sedang sakit, atau yang mengalami stroke karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut. Rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike. Oke, okay, yang menarik untuk kita amati bersama adalah dua bulan lagi menjelang pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada uh, serentak 2024 khususnya di Jakarta. Apakah akan ada nama-nama baru atau sosok-sosok baru di luar? nama-nama yang selama ini sudah ada di survei. Nanti kita akan tunggu bagaimana dinamika menjelang kontestasi di Pilkada Serentak 2024. Sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh narasumber. Mohon maaf sekali karena waktu terbatas. Bang Gilbert, Mas Adi, Bang Idrus, Mas Luki dan juga Bang Habib. Terima kasih banyak. Saya Gina Vita, pamit dulu diri. Selamat malam, sampai jumpa. Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang, waspadalah kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit, jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dokter Pillow, dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. 7. Khasiat dokter Pillow Mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit Membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher Menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher Melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher Meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak ...meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang... ...dan meningkatkan hormon endorfin. Dr. Pillow, solusi bantal terapi terbaik. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala. Kini hadir solusinya, Zeus Mini Bike. Berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat. Di antaranya, melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung. Melatih otot kaki dan tangan. Melancarkan metabolisme tubuh, membuang racun atau detox dengan berkeringat, melancarkan peredaran darah, meningkatkan kebugaran dan imunitas, meningkatkan hormon endorfin, dan mood yang baik. Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia, orang yang sedang sakit, atau yang mengalami stroke karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot, serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut. Rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala. Kini hadir solusinya, Zeus Mini Bike. Berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat, di antaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung, melatih otot kaki dan tangan, melancarkan metabolisme tubuh, membuang racun atau detox dengan berkeringat, melancarkan peredaran darah. Meningkatkan kebugaran dan imunitas Meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia Orang yang sedang sakit atau yang mengalami stroke Karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi Yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot Serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit Dan tetap bugar bagi usia lanjut Rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike.